has any effect on the arts. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat bicara akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, anda telah melihat di awal video tadi sebuah mesin ataupun generator Nikola Tesla, ya, Nikola Tesla coil yang berskala besar, dan sekarang anda sudah melihat mesin hub daripada Rusia yang bernama Max Generator. Ya, sepenuh nama penciptanya iaitu, ya, ini terletak bandar 40 km dari bandar Moskow, tetapi mesin ini sudah tidak digunakan, ya, dan kelihatan terbiar di kawasan yang kecil itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak bawa kepada anda adalah mengenai projek Blue Beam, iaitu sejenis projek Mega Illuminati yang dibina bagi menentang kekuasaan Allah SWT dan juga daripada memanipulasi cuaca alam. Jadi ia merupakan kerjasama antara NASA, PBB dan negara-negara lain yang besar. Jadi projek Bluebeam ini melibatkan penggunaan tenaga elektrik yang sangat tinggi dan kebiasaannya berorientasikan kawalan di luar kemampuan manusia. Jadi antara dalam projek The Bluebeam adalah The High Frequency Active Auroral Research Program ataupun HAP, iaitu di Alaska, Amerika Syarikat. Dan dengan teknologi HAP ini mampu pihak-pihak The Hidden Hand untuk memanipulasi cuaca di seluruh dunia. Jadi perkara ini sebenarnya bukanlah teori konspirasi, dan ia sememangnya wujud dan diakui di seluruh dunia. Jadi semua kerajaan seluruh dunia telah mengetahui akan projek ini, dan juga lokasi-lokasinya tidaklah menjadi rahsia masa kini. Jadi di antara kemampuan mesin-mesin hub ini adalah untuk menghasilkan kemarau, menghasilkan gempa bumi, hujan, ribut, ombak tsunami ataupun salji, serta ledakan gunung berapi dan yang berkaitan dengan perkara memanipulasi cuaca alam. Jadi Amerika Syarikat bukanlah negara pertama yang menghasilkannya. Ya, Amerika Syarikat sebenarnya mereka sedang berlumba dengan negara Rusia bagi menghasilkan teknologi seperti ini, ya. Jadi di Rusia juga terdapat Russian Woodpecker, ya, sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dihormati. Okey, di Rusia ia berada di dalam zon pengecualian Chernobyl, ya, Chernobyl, iaitu objek bekas tentera Rusia yang digunakan oleh Kesatuan Soviet. Jadi ia merupakan sebuah sistem antena gergasi misteri yang disebut sebagai Duga 3, ya, dan juga adalah yang dikatakan berasal dari isyarat yang sangat kuat ataupun gelombang yang sangat kuat di antara tahun 1976 sehingga 1989. Ia telah menghantar gelombang isyarat yang tajam yang seperti mengetuk dan datangnya tanpa amaran. Jadi isyarat ini akan mengganggu, ya, mengganggu siaran dan komunikasi di seluruh dunia. Jadi spekulasi menunjukkan bahawa ia adalah bentuk kawalan minda kepada rakyat Soviet, dan sehingga kini sejauh manakah sifat penggunaannya semasa Perang Dingin masih lagi menjadi misteri, ya. Jadi dalam video klip ni tuan-tuan dapat melihat bahawa ada foto Duga 3, ya, ataupun Duga 3 yang menakjubkan, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila isyarat radio baru yang kuat
telah dikesan pada tahun 1976. Ia telah dikenal pasti secara serentak di seluruh dunia oleh peminat-peminat radio dan penyiar yang sah. Jadi bunyi ketukan ini ia adalah berulang kali dan gelombang yang berbeza disiarkan dalam jalur radio. Jadi gelombang pendek dengan kekuatan frekuensi lebih daripada 10 MW dalam beberapa kes, dan dengan cepat ia digelarkan sebagai The Russian Woodpecker. Jadi anda juga dapat melihat di dalam video bagaimana kawasan Chernobyl yang pernah menjadi tragedi, iaitu berkaitan kebocoran radioaktif, tuan-tuan dan puan. Ia sangat-sangat mengerikan. Ia sebagai seperti sebuah tempat yang mempunyai zombie-zombie Ia sangat-sangat seram. Jadi jika anda melihat, itulah keadaan suasana apabila berlakunya, jika berlakunya perang-perang besar yang menggunakan senjata nuklear, tidak semua yang berada di daratan akan selamat tanpa bekas radioaktif daripada bom nuklear. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam tempoh 12 tahun, hub frekuensi rawak yang tidak dapat dikesan begitu teruk, sehingga pengeluar televisyen dan radio mula merancang semula produk mereka yang merangkumi woodpecker blankets. Jadi adalah untuk membantu mencegah gangguan beribu-beribu aduan yang datang dari negara-negara di seluruh dunia, dan juga para pengendali radio amatur malah telah membentuk sebuah kelab yang mereka gelarkan sebagai kelab pemburu burung belatuk Rusia dan juga antarabangsa, yang didedikasikan oleh mereka ini untuk memerangi gangguan-gangguan gelombang radio ini dengan cuba menyekat isyarat. Jadi ia dikatakan sebuah konspirasi yang telah mengelilingi isyarat yang tidak diketahui, termasuk sebagai gelombang untuk mengawal minda rakyat Soviet. Jadi kawalan cuaca, sabotaj terhadap siaran-siaran negara barat dan komunikasi-komunikasi kapal selam juga mendapat masalah apabila gelombang ini muncul. Oleh kerana corak transmisi yang berulang-ulang kali, para-para pakar telah mencurigai sejak awal bahawa The Woodpecker Rusia adalah sistem radar over the horizon ataupun OTH, radar yang mampu memberikan peringatan awal sekiranya berlaku peperangan yang menggunakan peluncuran peluru-peluru berpandu balistik ataupun nuklear, yang akan memberikan waktu sasaran untuk mereka bertindak balas. Jadi begitulah sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dihormati, anda telah melihat tiga video klip yang saya compilekan, yang saya buat kompilasi untuk kita melihat bahawa ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh negara-negara besar. Mereka memanipulasi gelombang-gelombang yang boleh menukar cuaca, yang boleh menyebabkan berlakunya bencana alam. Jadi dari sini kita tahu bahawa cuaca sekarang sudah dapat dikawal oleh manusia, dan ini dajal, dan ia telah pun terbukti dengan kewujudan hub di bawah pelaksanaan projek Blue Beam. Jadi dan seperkara lagi, kita akan faham juga akhirnya tentang sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan kehebatan dajal, bahawa bumi ini satu masa nanti akan menjadi gersang dan dajal akan datang menawarkan pertolongan kepada manusia. Jadi sesiapa yang mengisytiharkan dan menyokongnya dan mengakuinya sebagai Tuhan, maka bumi di kawasan tempat orang itu akan disuburkan dan kemarau akan hilang, hujan akan diturunkan. Jadi manakala sesiapa yang melawan, mengingkarinya, bumi tempat mereka berada akan dikemaraukan. Jadi tanaman-tanaman tidak lagi dapat hidup subur, begitu juga manusia, tiada lagi makanan
Itulah sabda Rasulullah SAW, umat Islam ketika itu hanya makan menggunakan zikir kepada Allah sahaja. Ya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, memang telah dinyatakan dalam hadis bahawa Dajjal memang mampu membuat pelbagai perkara itu melalui teknologi-teknologi ya yang dia ada, yang sangat luar biasa. Jadi sekian, terima kasih sahabat-sahabat. Kita berjumpa di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, share, like dan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.